View ini untuk tombolnya ini terdiri dari 7 tombol. Ini untuk semua tombol suara dan ini untuk on off. Jadi on off sudah bisa on off dari sini. Jadi ketika di sini off, modulnya mati. Oke guys, pada video kali ini saya akan mereview Sirine CDB dari kita ya. Ini udah kita ganti IC-nya menjadi suara 110 BP yang seperti lantum. Jadi ini dari Federal ya teman-teman ya. Jadi kita injek, kita ganti IC-nya dan kita jual seperti ini dan sudah jadi. Oke, ini penampakan IC-nya seperti biasa. Ini ada sebuah mikrofon, aux input, backup mikrofon dan baut-baut. Kemudian backup modul ini jarang pakai ya. Kemudian ini modulnya, ini masih fresh dan masih kiri. Ini modul, berikut jumpernya. Kemudian ini kabel arus ya. Dan kemudian ini kabel buat switch lampu. Di sini ini jarang dipakai juga karena strobo sekarang sudah dilengkapi switch tersendiri. Jadi nggak perlu pakai switch dari sini lagi. Jadi untuk pemasangan biasanya customer mintanya ini di bawah jok atau di bawah dashboard. Jadi yang main hanya tombol jumper saja. Jadi kalau mau dipakai silakan, tapi biasanya udah nggak dipakai di zaman strobo yang sekarang ya. Kemudian ini juga sih. Oke, sekarang saya mau review ini untuk tombolnya. Ini terdiri dari 7 tombol. Ini untuk semua tombol suara dan ini untuk on off. Jadi on off sudah bisa on off dari sini. Jadi ketika di sini off, modulnya mati. Oke, kemudian di sini juga sudah terdapat dari proteksi screen ya. Ini sudah ada screen tabung. Oke, kita langsung ke bagian pengetesan suara ya. Ini untuk suaranya saya jamin 9% sama, cuman memang jujur saja quality finishingnya beda. Untuk aslinya itu dia lebih tebel ya, untuk mesin lebih tebel, tapi dari segi suara kenceng itu 11-12, saya jamin itu 11-12. Oke, seperti biasa. Jadi untuk ini kabelnya total ada 4 saja, jadi satu kabel hitam dan satu kabel merah. Jadi untuk kabel warna hijau ini disambung ke speaker seperti biasa ya. Ini hitam negatif aki atau boleh ke body, dan positifnya wajib ke aki, jadi jangan ke kontak ya, karena kontak itu biasanya ampernya kecil, takutnya panas nanti terjadi konsleting yang tidak kita inginkan. Dan kemudian dua kabel hijau ini untuk speaker itu AC ya, jadi bolak-balik gak masalah. Oke, langsung kita tes. Ini kita sambungkan ke speaker dulu. Kabel hijau kita sambung ke ini, ke speaker ya. Speaker juga cuma terdiri dari dua kabel, biasanya antara putih hitam atau putih biru, tergantung stok ya, beda-beda. Kemudian soket ini kita buka saja biar jelas. Nah, ini kabelnya cuma panjangnya mungkin sekitar 1 meter lah ya. Kita colok langsung dan mulai. Kemudian ini volume saya offin dulu. Kemudian kita langsung kasih arus. Merah itu ke kabel merah dan hitam itu negatif ya. Di sini kita akan colok juga. Bisa kita lihat voltase 12. Ini voltasenya khusus 12 volt sampai 15 volt. Jadi 24 volt tidak kita gunakan karena bakal jebol ya, bakal rusak nih modulnya, langsung rusak. Oke, harus sudah ada. Sekarang kita nyalakan. Ini kalau untuk di modul always on ya, jadi untuk on off nya nanti bisa main dari sini. Oke, kita langsung lanjut ke pengetesan suara. Kita coba mulai dari yang kecil dulu. Kita on dulu, kita suara kita kecil aja ya, karena di rumah ada bayi ya. Jadi di sini juga untuk jumper ada lampunya, keren ya. Wis, kece banget nih. Nih glow in the dark. Bukan, di dalam ada lampu LED warnanya biru. Kita langsung tes nih suara on-nya. Karakternya seperti Senken ya. Senken cakep. Kemudian ini untuk siren. Ini sirennya Senken ya. Nah, kemudian ini untuk pulsarnya ya, kita gedein dikit. Ini pulsarnya punya Landun ya, Landun PJR ya. Sedangkan kemudian ini Passer. Tipenya Senken ya, Senken atau Welen. Pulsarnya juga Senken atau Welen ya. Kemudian Yel. Wow!
Ini untuk whale-nya biasa, kemudian whale-nya kayak ini tipenya Landon ya, PJR ya. Whale-nya PJR, Landon Whale. Ini suara coba kita sedikit agak kenceng ya, kita tes fasernya. Ini nonjok banget nih untuk fasernya nih. Oke bosku, mungkin itu saja sedikit review suara dari saya. Ini modulnya 200 watt dan kemudian speakernya 200 watt. Untuk kisaran harga itu untuk paket speaker slim itu sekitar 1,3, yang kemudian untuk paket speaker corong kena 1,350 ya. Oke, dengan harga semurah ini sudah dapat paket lengkap dengan harga yang sangat murah ya. Oke, kemudian untuk pemasangan kita ada workshop di MG Kemayoran. Jadi teman-teman yang ingin kurs pemasangan itu ada di atasannya. Mobil standar itu seperti Avanza, Innova dan lain-lain itu kisaran 150.000 untuk kurs pasangnya. Dan kemudian untuk mobil lainnya teman-teman tanyakan by WhatsApp ya, nanti kita akan jawab untuk biaya pemasangannya berapa. Oke, itu saja sedikit review dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Bye-bye.